kuasa padamu dan ku niatkanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Dosa besar.
pengampun dosa-dosa besar. سوف يبكي أعينا إذ تفرحين.
أمتي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصر سوف يبكي عيونا إذ تفرحين عيونا إذ تفرحين لا لن يقول البعد عن نصر ولن نرضى بغير نور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرد في السماء جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله تنبون بوان حضرين حضرات رحمكم الله Apa kabar anda semua pada pagi ini? Semoga anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, ceria selalu InsyaAllah. Jadi bertemu lagi dalam slot Moh Ngaji bersama saya Ustaz Hadi dari Pusat Pengajian Al-Quran Easy Ngaji. Untuk pagi ini kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-303 tuan-tuan dan puan. Seterusnya sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta yang Maha Agung, Maha Pemurah, Maha Berkehendak ke atas segala sesuatu. Kita bersyukur di atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tuan-tuan dan puan, khususnya nikmat iman dan Islam yang kita miliki sehinggalah hari ini. Kita dapat bangun pagi untuk menghirup udara segar, kita dapat menunaikan salat subuh, kita dapat menunaikan ibadah-ibadah yang lain, serta kita dapat bersama berbagi ini berhimpun dalam majlis ilmu yang mana apa yang kita lakukan ini sepastinya ada ganjaran yang besarlah buat kita. Mungkin kita tak nampak pada mata, tapi insyaAllah ianya menjadi satu bekalan yang besar kita di akhirat nanti. Jadi selamat datang kepada semua yang baru hadir. Seperti biasa saya nak mohon jasa baik anda untuk sama-sama bantu saya terlebih dahulu. Kita sharekan kita punya live pada pagi ini. Sama-sama bantu saya untuk tekan butang share tuan-tuan dan puan, boleh? Kepada sahabat-sahabat yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru masuk juga, selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Seperti biasa, apa yang kita harapkan pagi ini semoga diberi kelancaran dari segala sudut lah. Internetnya kan, tidak ada gangguan, tidak ada sebarang gangguan untuk kita menjalankan pengajian pada pagi ini. Mudah-mudahan, mohon doa daripada anda semua. Dan seterusnya, pastikan anda semua dah bersedia dengan mushaf masing-masing, Quran masing-masing, buku nota. Kemudian kalau ada earphone, headphone boleh pakai untuk mendapatkan kualiti audio yang lebih baik lah. Kalau tak minat pakai, tak mengapa. Itu cuma saranan saya sahaja. Dan pastikan anda berada di tempat yang selesa, tuan-tuan dan puan. Pastikan anda berada di tempat yang selesa lah, supaya kita punya perjalanan pengajian kita ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih atas doa untuk kami. InsyaAllah. Dan share Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah share. Yang belum share, teruskan untuk bantu tekan butang share. Kita cara nak tingkatkan dari sudut jumlah yang menonton ni sebenarnya adalah daripada tuan-puan lah. Jadi sebab tu saya memang minta sangat tiap-tiap pagi tu, tiap-tiap hari live tu memang saya minta sangat tuan-puan untuk sharekan. Sebab kita punya pengajian ni akan diketahui umum ataupun orang ramai adalah disebabkan apa benda yang kita share tu. Tuan-puan pun faham kan konsep viral ni macam mana. Jadi kami tak mampulah, saya tak mampu untuk bergerak seorang diri. Dan kita memang mengharapkan bantuan daripada sahabat-sahabat semua. InsyaAllah mudah-mudahan suatu hari nanti Easy Ngaji lebih dikenali sebagai platform untuk mengaji Al-Quran ini. Niat kita nak bantu masyarakat di luar sana lah. Mungkin ramai yang mencari pusat pengajian Al-Quran tapi tak jumpa kan. Macam mana situasi tuan-puan sekarang lah yang boleh lekat istiqamah dengan program-program Easy Ngaji. Mungkin atas faktor tu lah.
kan, terjumpa kawan-kawan, share dan sebagainya. Jadi ini saja saya peringatkan balik. Sebelum ni pun saya dah biasa dah cakap tentang perkara ni. Jadi itulah tuan-puan, tolong bantu saya share, tolong sebar, tolong sebar-sebarkan. Kalau bahasa mudahnya, tolong viral-viralkan. Tuan-puan boleh copy link, terpulanglah. Apa saja method, kaedah yang tuan-puan nak guna, terpulang. Terpulang asalkan adalah usaha untuk kita berkongsi tu, insya-Allah. Boleh dah? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah share. Jadi untuk hari ini kita akan sambung bacaan semasa kita muka surat 428 sehingga muka surat 432 insya-Allah. Jadi tanpa buang masa lagi tuan-puan, jom kita nakkan keberkatan untuk pagi ini. Sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka Al-Fatihah dan kita teruskan dengan bacaan istighfar kita. Waktu kita nak baca istighfar ni nanti, pastikan kita niat dalam hati, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita tuan-puan. Walaupun ada dosa yang kita lakukan kita tak sedar kan, kok-kok sekejap tadi ni ke, manalah tahu. Jadi kita harapkan dengan kita melafazkan, melantunkan bacaan istighfar serta kita menghayati isi-isinya, isi kandungan, maknanya, mudah-mudahan Allah tarik semua dosa-dosa kita. Moga Allah hapuskan dosa-dosa kita, insyaAllah. Niatkan begitu ya. Nasihat ni untuk diri saya jugalah dan kita bersama. Kita mulakan dahulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Sedia semua, sama-sama kita alunkan. Satu, dua, mula. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi zidni ilman Zidni ilman nafi'a Wa wafiqni amalan saliha amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula wa wafiqni
عمالا صالحا عمالا مقبولا. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Baik, tuan puan, kita dah selesai dah bacaan istighfar kita. Seterusnya kita akan sambung bacaan semasa kita pada hari ini. Tuan puan, muka surat 428. Tuan puan boleh buka muka surat 428. Baik. Untuk hari ini insya-Allah kita akan masuk surah Saba muka surat 428 bermula dengan ayat pertamanya alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Boleh tuan-tuan dan puan? Pastikan anda semua dah bersedia dengan muka surat yang kita nak baca ni. Waalaikumsalam kepada semua yang baru hadir. Ya. Masuk-masuk mai. Banyak lagi tempat kosong ni, insya-Allah. Yang penting tolong share dulu ya. Itu je syaratnya tu. Tolong share dahulu insya-Allah. Okey. seperti biasa tuan puan, sama-sama kita niatkan pahala bacaan kita ini kepada siapa-siapa saja yang kita nak niatkan. Dan seterusnya untuk kita sendiri, sama-samalah kita betulkan niat kita pagi ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan, moga-moga kita semua dapat menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan dah sedia ke? Boleh kita mulakan? Dah ready kan? Sedia dah ustaz. Alhamdulillah. Baik. Niat kerana Allah dan jika ada pahala segala-galanya dihadiahkan kepada bunda. Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama. Kita doakan, kita niatkan kepada ahli keluarga terutamanya. Baik. Seperti biasa juga, tolong semakkan bacaan saya. Kalau ada apa-apa salah silap, boleh maklumkan di ruangan komen lah ya. Nanti kita akan betulkan sama-sama insyaAllah. Tarik nafas tuan puan, fokus pada bacaan kita. Ready? Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب
يحزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا
له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ Sekali lagi tulang. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ كانهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل kita ambil wa athlin wa syai'in. Satu, dua, mula. Wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك
وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا نذيرا بشيرا ونذيرا ولكن
أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا Baik, tuan-tuan dan puan, pada kalimah yang ni, ba'din al-qawul. Jadi kat sini terdapat iltiqat sakinain, jadi tuan puan tandalah kita kena baca dengan ila ba'dinil qawul, ila ba'dinil, ba'di, huruf dha tebal, pastikan tebal. Kemudian kita akan baca dengan tambahan bunyi nun lah. Ba'di, huruf da' tu kita baca baris bawah je. Dinil qawul. Boleh tuan-puan? Dah tanda kan kat Quran masing-masing. So saya harap tuan-puan catat pada mushaf. Kemudian mudah memudahkan kita lah nanti akan datang kan kalau kita baca. Mudah-mudahan dengan adanya catatan kita tu kita tak terbabas lah ataupun terlupa. Baik, alhamdulillah. So kalau semua dah tanda, kita sambunglah bacaan kita. Ini muka surat terakhir 432 insya-Allah. Qala allazi Okay, ready semua? Kita mulakan. Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقر عندنا زلفى بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita berhenti dulu untuk bacaan semasa kita pada muka surat 432, tuan-tuan dan puan. Dan esok hari Jumaat, insyaAllah kita akan sambung lagi lah. Ya, kita akan sambung lagi sehingga muka surat 437. Jadi kalau tuan-puan nak standby baca dulu siap-siap pun boleh, tak ada masalah ya. Baik, jadi setakat ini apa yang saya boleh kongsikan kepada tuan-puan iaitu pada muka surat 431 ni lah, yang mana kita kena baca dengan hukum iltiqat sakinain. Jadi tuan-puan pun saya percaya tuan-puan dah tanda pada kalimah ini. Dan ada satu lagi, tadi saya perasan, cuba tuan-puan buka muka surat kejap ya. Okey, 429. 429. Cuba muka cuba buka muka surat 429. Boleh tak? 429. Okey, dah buka lah. 429. Jom kita lihat pada ayat 12. Ayat 12. Ayat 12. Saya nak kongsikan kepada anda tentang hukum ra pada kalimah ini. Ni ayat 12 muka surat berapa tadi? 429. Tumpuan tanda dalam Quran masing-masing. Okey, 429 ayat 12. Okey. Kita tengok pada kalimah yang saya petakkan warna merah ni. Jadi untuk ra di sini tumpuan, huruf ra kat sini boleh dibaca dengan dua wajah. Saya ulang sekali lagi. Ra di sini boleh dibaca dengan dua wajah. Wajah yang pertama boleh dibaca dengan nipis. Pada ra ni boleh dibaca dengan nipis. Dan ia juga boleh dibaca dengan tebal. Okey, pada ra ni dua wajah. Tuan-puan catat. Ya. Dua wajah. Yang pertama boleh baca dengan tebal. Kemudian boleh baca dengan nipis. Dan bacaan secara nipis adalah lebih utama lah. Lebih utama. Dapat tak? Saya ulang sekali lagi Pada ayat 12, muka surat 429 ni, pada kalimah yang saya petakkan ni, Ainal Qitri. Itu bunyi asal dia lah. Jadi pada ra di hujung, nanti saya akan explain lah macam mana dia boleh jadi dua wajah tu.
Cuma saya nak tumpuan tanda dulu. Pada raw ni boleh dibaca dengan dua wajah. Apa maksud wajah? Wajah ni maknanya dua cara bacaan lah, dua kaedah bacaan. Yang pertama boleh dibaca tebal, dan yang kedua boleh dibaca dengan nipis. Dan nipis itu adalah lebih utama. Boleh? Baik. Jadi sekarang ni saya nak buka nota dulu. Saya akan tulis semula. Sebentar eh. Saya akan tulis semula. Okey, baik. Tuan-puan boleh nampak kan? Ini saya tulis semula eh. Ainal qitri. Baik, pertama sekali kalau kita melihat pada kaedah, melihat pada kaedah dulu eh, kaedah asal. Kaedah asal. Untuk ra ni sepatutnya kita akan baca dengan nipis lah. Ya, yeah? Kalau ikut kaedah asal. Sebab apa ianya dibaca dengan nipis? Baik, jom kita tengok. Ainal qitri. Baik. Ianya dibaca bukan sebab dia baris bawah. Ianya dibaca nipis bukan sebab dia berbaris bawah, tetapi disebabkan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah. Okey. Sebelum tu kat mana? Kat ta ke kat qaf? Pada qaf lah. So macam ni jalan cerita dia. Tuan-puan dengar baik-baik. Ainal qitri. Baik. Ketika berhenti, huruf ra baris bawah ni kita takkan sebut dia dalam keadaan yang hidup, betul? Qitri. Kita takkan sebut begitu. Jadi, ra ini akan dimatikan. Ra ini akan dimatikan. Dan ini dinamakan sukun. Sukun arik lah. Kan? Sukun mendatang. Jelas kan, tuan-puan? Apa itu sukun mendatang? Sukun yang diadakan disebabkan kita berhenti. Kan? Dia bukan sukun asli. Sukun ni ada dua, tuan-puan. Saya nak refresh balik. Kita nak sama-sama kita ingat semula. Sukun ni ada dua. Dalam Quran, sukun ni ada dua. Ada dua. Ada sukun asli, ada sukun mendatang. Sukun asli macam mana? Iaitu pada kalimah yang memang ada terdapatnya huruf mati. Contoh macam di sinilah. Ai, kemudian lam. Maknanya sukun tu memang original. Dia memang huruf yang mati. Tetapi pada ra ni tidak. Ra ni asalnya dihidup baris bawah. Tetapi bila kita berhenti, maka ra ini perlu dimatikan. Jadi bila ra ni dimatikan, datanglah istilah padanya sukun mendatang. Okey, jelas eh? Untuk bahagian sukun ni. Baik. Kita sambung kembali. Bila ra ni dah mati, okey, bila ra ni dah mati, ra ini hilang statusnya sama ada tebal ataupun nipis. Dia hilanglah. Hilang status dia. Boleh faham? Dia hilang status. Bila dia dah mati, kita tak tahulah nak baca tebal ke nipis. Betul? Tak tahu nak baca tebal ke nipis. Jadi langkah seterusnya ialah dengan melihat huruf sebelumnya. Okey, untuk dapatkan status ra tu, nak tahu dia tebal ataupun nipis, kita kena tengok huruf sebelum dia. Jadi kita tengok sebelum ra ini terdapat huruf ta yang mati. Huruf ta yang mati. Okey. Bila kita tengok pada ta ni, dia tak memberi apa-apa bantuan pun. Sebab dia pun huruf yang mati. Masih lagi kita tak dapat jawapan. Masih lagi tak ada solusi. Jadi, apa nak buat? Langkah seterusnya, kena tengok lagi huruf sebelum dia. Tengok lagi huruf, huruf sebelum dia. Sebabkan ta ni mati, kita tak boleh nak tengok dia dah.
Jadi kena tengok lagi huruf sebelum dia. Maka barulah kita jumpa huruf qaf yang huruf qaf yang berbaris. Boleh faham tak? Huruf qaf yang berbaris. Baris apa ni? Baris bawah. Jadi kita kembali kepada kaedah asal lah. Kalau ra berbaris bawah, tebal ke nipis, orang puan? Ra, bila sebut baris bawah, tebal ke nipis? Nipis kan? Ri. Jadi dia mengikut baris pada ra tu tadi. Alright? Bukan baris kat sini eh. Ni asas basic ra. Tuan-puan boleh faham eh? Saya tak adalah cerita terperinci sangat. Saya beranggapan tuan-puan fahamlah basic kan? Ra baris atas, ra baris depan, ra baris bawah. Yang ni tebal, baris bawah sahaja nipis. Yang ni tuan-puan kena hadam dulu. Nak masuk perbincangan hukum ra, kat sini kena kasih clear dulu. Kalau tak clear kat sini, memang agak sukar lah untuk kita faham dia punya perbincangan lanjut tu. Okey, boleh? Yang ni saya yakin tuan-puan tak ada masalah. Ya, kat sini saya yakin tuan-puan dah pas lah. Kena faham ni betul-betul. Sebab konsep tu akan berbalik kepada kaedah ini. Okey, baik. Jadi, saya padam dulu yang ni. Takut nanti tuan-puan pening. Baik. Ra mati. Sebelumnya terdapat huruf mati. Dan sebelumnya baris bawah. Jadi disebabkan huruf qaf ni baris bawah lah menyebabkan ra ini dibaca dengan nipis. Ini wajah pertama. Wajah pertama. Boleh faham tak? Jelas, tuan-tuan dan puan. Kenapa dia dibaca nipis? Sebab berbalik kepada kaedah asal. Ra mati, sebelumnya huruf mati, sebelumnya baris bawah. Selesai. Itu wajah yang pertama. Dan tadi di awal tadi saya ada beritahu tuan-puan, suruh catat bahawa di sini terdapat dua wajah kan. Boleh baca tebal dan yang kedua boleh baca dengan yang pertama boleh baca dengan nipis dan yang kedua boleh baca dengan tebal lah. Okay. Baik, sekarang ni sebab dia nipis kita dah dapat jawapan. Sebab nipis kenapa? Sebab tadilah yang saya cerita tu. Ra mati, sebelumnya baris, sebelumnya mati juga huruf mati dan sebelumnya berbaris bawah. Okey, baik. Sekarang ni saya nak menjawab kenapa ia boleh dibaca dengan tebal pula, kan? Sebab ada dua wajah kan? Nipis dah tahu dah. Sekarang ni nak tahu pula macam mana dia boleh baca dengan tebal. So begini tuan-puan. Masih lagi kita kena faham konsep ataupun gunakan konsep yang sama. Okey, jom kita start balik. Ainal qitri. Ra yang mati. Okey, ra yang mati dia hilang status. Kan? Ra yang mati dia hilang status. Kita tak tahu dia tebal ke dia nipis. Jadi untuk tahu dia tebal ataupun nipis kena tengok huruf sebelum. Okey, ni saya padam dulu sebab kita nak buat balik kan. Kena tengok huruf sebelum. Kita tengok huruf sebelum. Okey, terdapat huruf ta yang mati. Okey. Terdapat huruf ta yang mati. Kemudian kita perhatikan pada huruf ta ni adalah huruf isti'la. Huruf yang tebal. Dah boleh nampak kot apa sebab dia kan. Jadi bila ra mati, sebelumnya huruf isti'la ataupun kita kata huruf yang tebal dan sebelumnya berbaris bawah, maka sifat tebal ini memberi satu dominan lah, benda yang dia menguasai keadaan di sini. Faham tak? Dia menguasai keadaan di sini disebabkan sifat tebal yang ada padanya. Jadi ra mati, okey, ra mati dan sebelumnya mati huruf isti'la dan sebelumnya baris bawah. Maka kat sini boleh dibaca dengan tebal atas alasan apa? Atas alasan huruf ini bersifat
tebal ataupun kita sebut isti'la, itu je. Boleh faham tak? Kalaulah huruf ta ni, ataupun kita kata kalaulah huruf yang saya petakkan ni bukan huruf ta, bukan huruf ta, bayangkan kat sini ada huruf yang nipis, maka wajah yang kedua dibaca dengan tebal ni tidak akan wujud lah. Faham tak? Dia tidak akan wujud. Nanti saya cuba datangkan perbandingan lah untuk tuan-puan lihat. Okey? Baik. Jadi, saya ulang sekali lagi. Kenapa dia boleh dibaca dengan tebal? Sebab ra mati, sebelumnya terdapat huruf yang mati juga tetapi bersifat isti'la. Boleh faham? Kalau tadi dibaca nipis sebab kita terus melihat pada qaf baris bawah ni, sebab tu baca nipis. Kenapa boleh baca tebal? Sebab ra, okey, sebab ra mati sebelumnya huruf tebal yang mati, maka dibolehkan untuk dibaca dengan tebal. Boleh, boleh faham tak ni? Tuan-puan dapat ke? Huruf ra ni dia memang rumit sikit. Dia rumit sikit. Tapi insyaAllah lah, saya cerita pelan-pelahan dengan tujuan untuk bagi tuan-puan jelas lah. Okey. Antara tebal dengan nipis, ingat tak tadi saya tulis apa? Nipis lebih utama. Nipis ni lebih utama. Jadi kenapa nipis ini lebih utama? Sekarang ni nak menjawab pula. Tadi kita dah tahu sebab apa dia tebal, sebab apa dia nipis. Okey, sebab qaf baris bawah kan? Sebab qaf baris bawah. Okey. Kemudian kenapa dia tebal? Sebab huruf ta, sebab huruf ta yang bersifat isti'la. Okey, kita dah tahu dah dua ni. Dah tahu dah sebab kenapa boleh baca tebal, kenapa boleh baca nipis. Dan sekarang ni kita nak tengok nipis lebih utama. Saya nak menjawab kenapa kita kata nipis ini lebih utama. Boleh faham ni? Faham eh perbincangan kita sekarang ni? Okay, so kenapa nipis ni lebih utama berbanding dengan tebal? Kenapa tebal tak lebih utama? Kan tebal ni sifat isti'la ustaz. Kan? Mungkin timbul persoalan tu lah. Jadi jawapannya ialah kerana unsur nipis tu lebih banyak berbanding tebal. Jom kita tengok balik. Kalimah asal, kalimah asal di sini qitri. Okey. Ianya boleh dibaca nipis atas alasan yang pertama kerana qaf ini baris bawah. Boleh faham tak? Kemudian yang kedua, alasan yang kedua ialah kerana ra ini memang berbaris bawah. Faham tak? Kenapa nipis ni lebih utama? Okay, first sebab alasan asal dia tadilah. Sebab huruf qaf tu baris bawah. Kemudian pada ra tu sendiri memang berbaris bawah. Oleh itu, disebabkan nipis ni ada dua alasan lah kita kata. Dua point besar. Jadi itu sebablah dia jadi lebih utama. Sedangkan untuk ta ni, sorry, untuk tebal, untuk tebal ni dia ada satu alasan je, iaitu huruf ta yang bersifat tebal. Itu je dia punya alasan. Hujahnya takat tu je. Tapi untuk nipis dia ada dua point besar. Boleh faham ni? Boleh dapat eh? Kenapa nipis tu lebih utama? Sebab qaf tu sendiri baris bawah, ikut balik kaedah asal. Kemudian ra ni dalam keadaan berbaris, dia memang dibaca dengan nipis baris bawah. So nampak tak? Ada dua poin besar. Jadi dua lawan satu, mestilah dua menang. Betul tak? Oleh itu, pada ra ini dibaca dengan boleh dibaca tebal ataupun nipis, tapi nipis itu lebih utama. Ainal qitr. Andai kata tuan-puan nak baca tebal sekalipun, tak ada masalah. Walaupun kat sini dia sebut lebih utama kan, bukanlah menjadi
kesalahan pada kita untuk baca dengan tebal. Wallahu a'lam. Okey, dua-dua boleh baca. Ada tak ada isu apa pun, baca salah ke, dia tak ada isu salah betul. Disebabkan kat sini Allahumma salli ala Muhammad. Disebabkan kat sini memang boleh dibaca dengan dua pilihan, maka tak kisah. Kita tersilap sekalipun insya-Allah dua-dua betul. Jangan salah tempat lain udahlah kan. Ini cerita kita ni pada huruf ra. Baik, tuan-puan dapat tak? Boleh faham ni? Siapa yang jelas dengan saya punya penerangan ni? Saya rasa dah habis saya punya pace bercakap ni dah kira slow dah ni. Saya harap tuan-puan boleh jelas lah ya. Kalau tak jelas tu mungkin tu kelemahan saya sendirilah. Saya tak pandai nak deliver benda ni kan, nak sampai kepada tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan boleh dapat, alhamdulillah lah. Saya lega lah. Lega dan seronok. Kan? Kalau tidak nanti shock sendiri je kan, bercerita tapi tak ada orang faham. Boleh? Dapat tak? Okay, kalau tuan-puan faham dua konsep, dua kaedah ni, dua penerangan ni, jadi sekarang ni kita bunyikan pula kan. Macam mana bunyi tebal, macam mana bunyi nipis. So kalau kita baca nipis, kita hanya pastikan ra ni, ra yang hujung sekali ni, tidak terangkat pangkal lidah. Tu je. Pastikan tidak terangkat pangkal lidah. Contoh, Ainal Qitr. Ainal Qitr. R belakang dia. Dan kalau kita nak bunyikan ra dengan sifat tebal, okay, dengan tebal, maka pastikan pangkal lidah kita terangkat. Pangkal lidah, okay, lidah ni, hujung lidah ni, pangkal lidah, dia akan jadi macam ni, okay. Pangkal lidah tu akan naik dan bunyinya begini. Ainal Qitr. Ainal Qitr. Ini tebal. Kalau nipis, Ainal Qitr. Ainal Qitr. Boleh tuan-puan? Itu sahaja. Point dia untuk tebal dengan nipis, peranan besar pada pangkal lidah. Kalau terangkat pangkal, teballah ra. Kalau merendah pangkal lidah, nipislah ra. Itu je. Boleh tuan-puan? Ustaz boleh tunjuk sekali lagi yang mana iltiqa' sakinah yang tadi. Sekali lagi saya tunjuk eh. kita bagi habis sekejap yang ni. Boleh ke? Dapat tuan-puan? Jadi kalau kita perhatikan, memang ada sedikit kesukaran untuk kita membunyikan kalimah ni. Sebab apa? Sebab terdapatnya huruf yang mempengaruhi. Huruf ta ni kan huruf yang tebal dan paling tebal. Huruf paling tebal. Okey. Huruf yang paling-paling tebal. Jadi sebab tu kita rasa ada sedikit kesukaran. Maka itulah hikmah yang kita boleh nampak kan. Disebabkan ada kesukaran dan solusinya kita ada pilihan. Nak baca tebal ataupun nipis. Nampak tak? Itu hikmah dia. Maknanya siapa-siapa baca pun, kalaulah jadi tebal pun betul, kalaulah jadi nipis pun betul. Okey. Boleh faham ni? Andai kata kita salah sekalipun, ianya tidaklah termasuk dalam kategori lahnu jali. Dia bukan lahnu, dia bukannya lahan yang besar. Okey. Lebih kepada kita tidak menyempurnakan sifat jelah, itu je. Kan? Masih lagi kalau ianya salah pun salah kecil. Tapi kat sini memang takkan jadi salah lah. Untuk raw lah maksud saya. Untuk raw.
Kalau yang lain tu, kita lain cerita lah. Kita cerita pada raw ni, kat sini, perbincangan kita ni. So, tak ada masalah. Sebab kita baca tu sendiri, mungkin boleh jadi tebal, mungkin boleh jadi nipis. Kan? Itu sahaja. Kalau macam tu, saya selesa secara tebal. Silakan. baca dengan tebal. Kalau rasa lebih selesa baca tebal, baca dengan tebal. Itu sahaja. Okay, boleh. Saya selesa nipis. Okay, terpulang ikut pada keselesaan masing-masing. Ainal qitr. Kalau saya, saya lebih selesa nipis. Sebabkan faktor qaf tu baris bawah qi, so saya dah standby. Mulut saya ni dah dalam keadaan maksur. Okay, dalam keadaan yang rahang ni, dalam keadaan yang terbuka ataupun pecah lah. Kan, qi, qi, ainal qitr. Begitu. Tapi anda kata tuan-puan baca tebal, ainal qitr pun tak ada masalah. Boleh. Boleh belaka, orang kata kan. Okeylah. Saya rasa, saya kira tuan-puan dah jelas di sini. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan apa yang dikongsikan tuan-puan dapat terima dengan baik. So, teruskan senyum dan istiqamah dalam mempelajari ilmu Quran insyaAllah. Okey. Saya rasa hari ini cukuplah. Kita selesaikan di sini dulu. Ya. Untuk sharing tajwid tu kita sambung esok lah ya. Dan tadi ada soalan. Ada soalan daripada Puan Rina. Untuk bacaan Iltiqa' Sakinain. Yang ni muka surat 431. Ba'dinil qawla. Ba'dinil qawla. Ba'din. Ba'din. Sekejap, saya tulis sekali lagi. Ni saya kongsikan jugalah eh. Ba'din. Yang ni tuan-puan boleh buat jalan cerita dia. Ingat lagi macam mana boleh jadi iltiqa' sakinah ini? Iltiqa' sakinah. Iltiqa' sakinah. Iltiqa' sakinah. Apa maksud iltiqa' sakinah ini? Pertemuan dua sukun. Ya, pertemuan dua sukun. Iltiqa' sakinain maksudnya pertemuan dua sukun. Jadi faham kan dia punya konsep tu macam mana? Pada asalnya untuk tanwin ni kita kena jelas bahawa tanwin ni adalah nun mati yang ada pada sebutan tetapi tiada pada tulisan. Bila kita sebut ba'din tu, dia seumpama begini. Betul tak? Ba'din. Ba'din. Ni yang saya maksudkan tadi. Tanwin ialah nun mati yang ada pada sebutan je. Bila kita sebut bunyi dia macam ni kan, ba'din. Tu dia. Ba'din. 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 Okey, jelas tak setakat ni? Bila kita dah pecahkan begini, barulah kita nampak yang disebut iltiqa' sakinah itu. Dia jumpa dengan lam, tuan-puan. Dia jumpa dengan huruf lam. Saya ambil daripada sini. Saya tak tulis penuh lah ya. Saya letak hamzah wasal dengan lam. Jadi nun yang mati ini berjumpa dengan lam yang mati. Nun mati jumpa lam yang mati. Kat sinilah yang disebut iltiqa' sakinain. Kan, inilah yang disebut iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Sukun jumpa sukun tak boleh baca. Sukun jumpa sukun tak boleh baca. Saya ulang sekali lagi, sukun jumpa sukun tak boleh baca kan. Dan seterusnya, apa yang kita nak buat? Macam mana dia boleh jadi ba'dinil?
apa yang kita kena buat ialah sukun pertama. Okay, ni sukun pertama, ni sukun kedua kan? Ni sukun pertama, ni sukun kedua. Okay, langkah seterusnya ialah sukun pertama ni kita gugurkan dia dan gantikan dengan baris bawah. Gantikan sukun ini dengan baris bawah. Dia akan jadi begini. Ba'dini. Ba'dini. Dan kita tengok kat sini. Kat sini alif lam qamariyah kan? Al-qawla. Jadi nampak tak? Dengan kita menukarkan tanda sukun kepada baris bawah ni tadi, maka barulah kita boleh dapat bunyi tu. Ba'dinil. 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 Boleh? Ba'dinil. Boleh, tuan-tuan perempuan? Clear ke tidak? Jelas tak? Ba'dinil. Itu sahaja. Boleh tuan-tuan eh? Boleh tuan-tuan. Jadi inilah dia iltiqa' sakinain. Kalau tuan-puan tanya, maknanya hamzah wasal tu ada kaitan ke? Jawapannya tak ada lah. Hamzah wasal ni tak ada kaitan. Kalaulah tuan-puan beranggapan nun yang kita baca dengan baris bawah tu disebabkan ada hamzah wasal, itu bukan asbab utama. Itu bukan alasan utama. Yang tuan-puan faham tu adalah clue dia sahaja. Okay, yang tuan-puan faham tu adalah clue dia sahaja. Hanya ke clue. Ha, jadi kalau dari sudut syarah, dari sudut kupasan, inilah dia. Disebabkan iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Bukan sebab dia jumpa hamzah wasal, tidak. Jadi sekarang ni tuan-puan dah faham dah apa yang saya cerita ni. Sekarang baru saya nak bagi clue. Okay, saya nak bagi clue. Sekarang ni baru saya cerita clue pula. Nak tahu clue dia? Apa dia? Tanwin selari berjumpa dengan hamzah wasal. Ni. Ini baru clue. Sebagai orang kata apa? Isyarat untuk kita lah, untuk kita tahu bahawa di situ perlunya dibaca dengan kaedah ataupun hukum iltiqa' sakinain. Jadi macam mana nak tahu ada iltiqa' sakinain ke tidak? Kita merujuk pada clue ni, iaitu tanwin selari yang selepasnya terdapat hamzah wasal. Tengok macam ni. Tanwin selari dan selepasnya ada hamzah wasal. Tanwin selari dan selepasnya hamzah wasal. Fahamkan maksud saya tanwin selari ni? Selari ni dari sudut bentuk tu lah. Ada yang selari, ada yang tak selari. Boleh? Itu je clue dia. Jadi jangan silap eh. Kalau kena faham tu betul. Ini adalah clue. Kalau ditanya kenapa ada nun kat situ, oh ada nun tu kat situ sebab tanwin jumpa dengan hamzah wasal. No, itu bukan alasan dia. Kalau untuk kita cerita pada tengok pada siapalah yang kita bercerita tu kan. Kalau budak-budak ke tak apalah, bagi pendedahan awal tu begitu, okey. Tapi kalau dalam kelas ke kan, tengah mengajar ke dalam kelas, nasihat saya pastikan kita terangkan yang ni dululah. Baru last kali kita bagi orang tak apa cara yang mudah untuk pelajar kita tu dapat. Ini nasihat saya lah, terpulanglah. Tuan-puan ada kaedah masing-masing kan. Cuma kenapa saya tegaskan benda ni, takut orang salah faham. Benda ni dah jadi dah lama dah lah. Sebab saya sendiri yang tak apa, pengalaman saya mengajar, memang ramai sangat yang ingat sebabkan tanwin jumpa hamzah wasal. Bila ditanya kenapa tanwin dengan hamzah wasal, kemudian bila saya buka topik pertemuan ataupun disebut iltiqa' sakinain ni, memang saya dapat jawapan apa dia? Tak pernah dengar sepanjang ngaji, sepanjang menuntut ilmu. Jadi nampak tak, itu maksud saya. Ada benda yang miss lah, macam tu. Sebab benda ni benda basic lah kiranya.
kalau ikutkan. Boleh eh tuan-puan? Saya bukan marah tau. Nak ngabur, nak cerita. Baik. Faham ustaz, dulu-dulu bila ustaz saya pening sampai petang eh. Baiklah. Alhamdulillah. Bukan tanwin selari itu maksudnya izhar ke ustaz? Ha. Sebab tu kita kena jelas. Tanwin simbol dia bukan membawa kepada hukum. Simbol membawa kepada bahasa mudah clue lah saya kata. Okey, simbol-simbol dalam Quran ni dia lebih kepada isyarat dia kepada kita. Kita yang kena tahu isyarat tu dia membawa kepada isyarat apa. Kalau kita hanya faham tanwin selari itu hanya untuk hukum izhar sahaja, maka itulah yang kita faham. Jelas tak? Boleh faham tak maksud saya? Contohlah kita beli barang, satu barang. Barang tu kita hanya tahu fungsi dia yang tu je. Maka apa pun yang kita buat, kita akan guna tu je. Contohlah, remote TV tu, mbak. Remote TV. Remote TV tu kalau kita tengok, button dia banyak. Betul tak? Kat remote TV tu button dia banyak. Tapi setakat mana kegunaan dia? Fungsi-fungsi yang ada kat situ cukup untuk kita lepas tengok TV, buka YouTube, kan? Kita hanya ambil tahu ataupun hanya mengetahui pada benda yang kita nak guna je. Sedangkan ada lagi fungsi-fungsi yang lain pada remote tu. Ha, samalah dengan simbol-simbol dalam Quran ni. Mungkin kita faham dari satu sudut sahaja, tetapi ada pula sudut yang lain untuk kita lihat. Macam tu. Boleh lah? Jadi tanwin selari betul adalah untuk kita kenal pasti. Oh, kat sini bacaan izhar. Kat sini bacaan izhar. Kalau tanwin selari, oh ni untuk ada unsur dengung yang tidak selari kan. Ha. Jadi kita tak boleh terhadkan pemahaman kita hanya untuk tu sahaja. Boleh? Jelas eh? Kepada yang bertanya dan sahabat-sahabat lain jugalah. Ha, bagus juga ada soalan tu. Kan sekurang-kurangnya kita pun fahamlah benda ni. Memang kena sangat ni. Tuan-puan kena join ni. Kita punya program ni. Kan? Tuan-puan yang ada ni insyaAllah nanti free, nanti join lah. Kita punya webinar rahsia simbol Quran ni. Mungkin tak banyak benda kita dapat, tapi sekurang-kurangnya adalah benda sikit kan. Itu je. Tuan Tash Yamani, ayat muka surat 99 yang baki tu. Esok kita bedah, kita sambung bedah ni esok lah ya. Ha ni. Ayat 132 sampai 134. 132 sampai 134. Ini untuk sharing tajwid esok. InsyaAllah kita akan bedah. Ni. Esok Jumaat kan? Esok kita habiskan. Boleh tuan puan dapat? Ustaz tolong satu lagi. Apa ni? Kejap eh. Ustaz tolong untuk muka surat 430. Okey. Sekejap eh. Muka surat 430. Keliru pula nak bunyikan macam mana. Tekan kuat sangat rasa macam terlebih dah. Nak kakak-kakak lah. Bunyi kali kedua rasa macam tak bunyi sabdu pula. Kena dengar sekali lagi cara tu. Macam dia explain sikit kat situ. Biasanya kan kita jumpa kaf bersabdu je dan bersabdu je kan. Okay. Tadi dengar Ustaz baca macam lebihkan hams pada kaf itu. Bila saya rasa macam lagu-lagu. Okay baik. Ayat muka surat 430 kat sini lah. Ayat 21. Huruf kaf ni kan. Betul ke? Ayat 21. Alright. Tuan-puan boleh tengok muka surat 430. Muka surat 430 ayat 21 ni. Pada kalimah syakin. Okay. Kalau sekejap, saya kena tulis ni.
Tuan-puan jelas eh, ni 430 eh, muka surat 430 ayat 21. Ini banyak kita punya perbincangan eh. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kat sini ada nombor 1, nombor 2. First sekali, kita semak dulu dari sudut bunyi pada kalimah ni. Tadi soalan yang bertanya oleh sahabat kita, yang ditanya oleh sahabat kita ialah macam mana nak bunyikan. Nampak macam ada sedikit kesukaran ataupun muskil lah. Nak kena hams lebih ke? Nak kena, nak macam mana, nak tolak suara ke? Nak hilang bunyi hams ke? Macam mana kan? Okey. Yang pertama, nombor satu ni. Ni saya just nak datangkan sebagai orang tak apa, kayu ukur je eh. Kalau ikutkan pada contoh tadi tu yang ni. Faham tak? Jadi kalau kita baca kat sini, tuan-puan akan bunyikan macam mana? Syak. 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 Okey, perasan tak apa yang berlaku? Pada huruf pada huruf kaf ni terdapatnya dua sifat yang tertonjol lah, yang menonjol, iaitu sifat syiddah dan sifat hams. Bukanlah saya kata sifat lain tu tak ada, tapi yang menonjol, yang mana kita akan tahan suara terlebih dahulu, itulah syiddah eh. Syiddah ni maksudnya tahan suara. Syiddah ini maksudnya tahan suara. Syak. Okey, tahan suara eh. Kemudian baru kita lepas nafas. Hams ni maksudnya lepas nafas ataupun udara. Jadi bila kita tahan suara, syak syak syak. Kemudian kita lepaskan nafas. Syak 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 syak. Maka itulah bunyi untuk nombor satu ni. Tuan-puan pun dah faham benda ni kan, selalu saya explain pada tuan-puan. Dan kita tengok yang kedua. Kita tengok yang kedua. Kita tahu bahawa huruf bersabdu ini adalah huruf yang mewakili berapa? Dua huruf kan. Huruf bersabdu ni huruf tasydid, huruf yang kuat. Maknanya kalau kita pecahkan, kalau kita pecahkan ni, dia macam ni. Shin, kaf mati dengan kaf hidup. Ni dia. Kalau kita pecahkan, inilah yang berlaku. Kaf mati dengan kaf hidup. Boleh faham ni, tuan-puan? Alright. Untuk keadaan ini, bila kita tengok kaf mati jumpa kaf hidup, dan kita dapat tahu pun lepas kita pecah dia lah kan, lepas kita pecah dia. So sekarang ni kat sini dia ada unsur idgham, dia ada unsur memasukkan. Okey, siapa yang faham konsep idgham mutamatsilain ataupun idgham mithlain, itulah dia. Bila dah masuk dalam ni, barulah kita tengok penulisan dia begini. Huruf shin baris atas, kemudian huruf kaf yang bersabdu baris dua di bawah. Tapi asalnya begini. Okey, baik. Sekarang ni syakkin. Syakkin. Disebabkan tadi saya kata ada unsur idgham, maka kaf yang sukun kat sini tidak akan berlaku hams lah. Sebab sifat hams takkan berlaku ketika idgham. Kena faham tu. Okey. Kalau kita buat juga hams kat sini, dia akan jadi syak syak. Kat sini nak hams, kat sini pun nak hams. So tak mungkin lah, tak mungkin berlaku. Alright. Jadi disebabkan huruf ni bertasydid kuat,
Bila kuat, okay, bila kuat, maka kita nak bunyikan tu mestilah berlainan daripada bunyi di atas ni. Mestilah ada beza. Kalau tadi atas ni kita bunyi syak, syak tu je. Tapi bila bersabdu, tashdid kan? Jadi bila kita nak selesaikan huruf bertashdid ni, dia ada tempo sikit. Dia ada tempo. Okey, cuba kita sebut syak dengan syakkin. Syak, syakkin. Okey, so nampak tak? Tempo kita matikan syak. Okey, tempo dia berbeza dengan syakkin. Syak, kita nak masukkan bunyi tasydid tu, bunyi sabdu tu pun dah ambil masa dah. Syak, syak. Okey, boleh faham ni? Alright. So sekarang ni penghujung bunyi dia, kita kena datangkan juga balik sifat ini. Kita kena datangkan juga sifat syiddah dengan hams ni. Syiddah dengan hams. Boleh faham ni? Dan saya tulis lagi sekali, saya tulis balik yang ni tadi. Sifat syiddah dengan hams ni akan datang pada kaf yang terakhir ni tau. Kat sini tak ada apa dah. Kat sini sebab dia dah berlaku idgham, dah masuk, dia dah masuk dah dalam tu. Jadi proses akhir untuk syiddah dengan hams ni berlaku pada pada kaf yang kedua ataupun kaf yang terakhir lah. Okey. Jadi kalau di atas tadi bunyinya syak, kalau di bawah syak, sama je. Syak, 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 syak. Kat sini dia ada sedikit unsur, kita kata nak selesaikan unsur sabdu tu. Kita nak selesaikan unsur sabdu tu. Itu sahaja. Dan kalau tuan-puan belajar lebih lagi, yang saya pernah sebut sebelum ni, ingat tak? Yang disebut an-nabru tu. Ada sedikit tekanan. Tekanan kita punya suara tu untuk kita menzahirkan bahawa huruf yang kita baca tu adalah huruf yang bersabdu. Bukan huruf yang mati biasa, tapi huruf bersabdu. Itulah tujuan dia. Jadi yang saya cerita panjang lebar tadi tu lebih kepada step-step lah . Tapi kalau nak mudah, nak ringkas, nak faham, bila kita waqaf pada huruf bersabdu, maka kita tekankan suara kita sikit. Tekankan suara kita sikit. Bergantunglah, tengoklah pada huruf apa yang kita berhenti. Macam contoh sekarang ni syakkin. Jadi kalau kita baca saya baca balik daripada awal ni. Illa ni, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak, fi syak. Dapat tak bunyi dia? Okay, kita sendiri je, kita sendiri je yang kawal bunyi tu. Maknanya bila kita baca kan, bila kita baca tu, kita rasa kita sedang menonjolkan unsur tasydid ataupun sabdu pada kaf tu waktu kita berhenti. Kalau kita buat ala kadar je, contoh macam ni, dia beza dia tak jauh pun tuan-puan. Contoh illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak, fi syak, fi syak. Kan nampak seolah-olah kaf tu hanya kaf yang mati je, sedangkan kita sedang berhenti pada kaf yang bersabdu. Dan memang kita kena matikan juga, cuma itulah yang disebut tadi, kita tekan sikit bagi penekanan, dan sifat yang terakhir adalah bunyi yang sama je. Sifat yang terakhir tu sama je. Jadi mungkinlah puan, siapa yang kata tadi, dengar saya kata saya lebihkan hams. Sebenarnya tak pun. Mungkin sebabkan ada proses an-nabru tu tadi, tekanan bunyi tu, maka nampak macam sifat tu
tertonjol lebih sikit. Dan itulah hakikat dia. Bila kita tonjolkan dia, maka dia akan lebih dominan lah berbanding bunyi yang lain. Mimman huwa minha fi syak. Boleh faham tak? Itu saja. Tambah pula tadi bila saya baca tu ada efek echo kan, mungkin nampak bunyi tu lanjut lagi lah. Mimman huwa minha fi syak. Kan takut dengan ada efek echo kat belakang tu, rasa macam bunyi tu panjang, tapi tak pun, sebenarnya tak ada pun efek tu. Ya, yeah? Tak ada pun begitu. So kesimpulan dia, huruf yang bersabdu ni bila kita berhenti, maka kita just tonjolkan huruf bersabdu tu, tu je. Syak, kita enjutkan sikit bunyi tu dengan tujuan untuk kita nak nampakkan, nak memberi penjelasan pada orang yang mendengar kita baca tu, oh kita sedang berhenti pada huruf bersabdu. Itu aja. Boleh. Okey tak? Yang bertanya tadi, Puan Nazrina. Nak bagi tempo tu, nak bagi nabru tu pada tempo tu. Kalau ikut pada dari sudut kita bila kita bunyikan tu, fi syak, kan waktu kita tekan tu, waktu dalam tempo idgham tu lah, waktu tu lah jadinya pun. Dia bukannya waktu sifat, bukan sifat tu yang kita nabarkan, kan, bukannya sifat hams dengan syiddah tu kita nabarkan, tapi waktu proses kita idgham tu, fi syak, waktu masuk tu kita dah tekan bunyi dia tu. Betul lah yang puan sebut tu. Tunjukkan pula macam mana nak bunyikan hujung ayat 21. Hujung tu mana ni? Kalimah hafiz. Mana pen saya? Okay. Kalimah ni ke? Tuan Musa. Okay. Baik. Ada sahabat kita tanya. Ini insyaAllah ni mungkin yang terakhir lah. Sebelum kita tangguhkan kita punya live pagi ni. Macam mana nak bunyi kat sini? Soalan menarik ni. Soalan menarik. Jom tuan-puan kita tengok. Pertama sekali kita kena faham bahawa dha ni adalah huruf yang bersifat musta'liyah mutbaqah. Amboi, nama dia. Huruf bersifat isti'la lah. Isti'la dan itbaq. Kita boleh kategorikan huruf dha ni huruf yang tebal. Jadi saya nak contohkan dulu bunyi yang mungkin ada sedikit kekurangan lah dari sudut sifatnya. Mungkin macam ni jadi dia. وربك على كل شيء حفيظ حفيظ. Unsur tebal tu ada tapi tak berapa jadi sangat. حفيظ حفيظ حفيظ. Apa yang saya buat sekarang ni, okay, kalau tuan-puan dengar ada macam bunyi tebal tu, tapi tak berapa cukup dia tak faham tak? Dia punya, kita kata Allahumma salli Muhammad, apa kita panggil eh? Dia punya perencah tu tak cukup. Perencah tu tak cukup. Jadi sebab tu saya nyatakan sini isti'la dengan itbaq. Bunyi yang saya buat tadi tu hanya ada isti'la je. Hafiz, hafiz. Sedangkan ia bersifat itbaq. Itbaq ni makna kata terangkat keseluruhan besar lidah kita ni ke langit.
Sebab tu nakkan kepuasan, kita kena bagi betul-betul. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Hafiz. Beza dengan hafiz. Hafiz. Ha, tu dah jadi huruf zal kan? Itu memang salah lah, terang-terang salah. Ha, ni dalam kita nak menebalkan huruf tapi tak cukup tebal. Ha, itu yang kita bimbang tu sebenarnya. Ha, jadi, tuan-puan, langkah dia pastikan kita punya lidah ni biar rasa betul-betul terangkat. Syai'in hafiz. Hafiz. Memang bunyi dia besar, tuan-puan. Memang bunyi dia besar dan mungkin kalau kita tak biasa buat tu. Ni apa hal? Ni ada lagi masuk ni. Waalaikumsalam Tuan Hisham Syam. Semoga dipermudahkan urusan anda. Okey, sambung balik. Ada iklan je tadi. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Tak nak tu. Syai'in hafiz. Biar rasa tu. Kita bunyi tu rasa tu. Kita buat tu rasa puas hati. Itu je cara dia. Boleh? Cuma berbalik kepada sifat, itulah dia. Isti'la wa itbaq. Isti'la, terangkat pangkal lidah. Angkat pangkal. Tak cukup tu je. Itbaq. Kena angkat lagi sebahagian besar lidah. Sehinggalah, kalau kita lihat raja-raja dalam kitab-kitab tajwid, lidah kita ni dalam keadaan melengkung ni, naik ke langit tu. Dan sepastinya huruf dha ni keluarkan hujung lidah lah. Hafiz. Hujung lidah pastikan keluar. Itu makhraj. Yang saya nyatakan tadi tu, dari sudut bunyi yang terhasil tu adalah dengan kita selesaikan makhraj. Itu confirm dah penting, memang sangat penting. Kemudian sifat yang dua ni, isti'la dan itbaq. Boleh? Peminat ustaz. Itulah. Puan Azizah pun ingat ni. Sejak 2020 lama tu. Lama istiqamah. Alhamdulillah. Rajin masuk live. Okay. Jelas ke Tuan Musa? Oh, ada respon lah. Jazakallah. Baik, afwan. Jadi, tuan-puan, saya kira itu je lah untuk hari ni ya. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang dikongsikan ada sesuatu lah untuk tuan-puan. Manfaat yang besar. Dan mudah-mudahan ianya kekal dalam ingatan masing-masing. Termasuklah untuk saya kan. Kalau tuan-puan tak tanya soalan ni, saya pun tak nampak lah idea nak bercerita tu kan. Tak nampak lah idea nak bercerita. So bila ada soalan, alhamdulillah, saya pun boleh kembangkan lagi cara saya memberikan kupasan. Banyak benda lah yang saya dapat daripada proses dua hala ni antara saya dengan tuan-puan. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan bila cerita tadi tentang simbol tu, ni saya nak ngajak tuan-puan betul-betul lah ni. Pastikan tuan-puan jom bersama kami nanti dalam slot ni, bersama saya lah sebenarnya, dalam webinar rahsia simbol ni minggu depan insyaAllah, hari Khamis. Hari ni berapa bulan? Hari ni 14. Minggu depan 21 bulan. Santai-santai je, tak berat pun program ni. Just kita back to basic lah. Nak tengok balik basic simbol-simbol yang ada dalam Quran ni. Sebelum ni kita pernah buat dah kan. Siapa yang dah pernah join, alhamdulillah. Jadi bila join untuk yang kali kedua ni, pada saya, kita refresh balik lah apa yang kita dah belajar kan. Jangan risau, saya ulang sekali lagi, program ni tak berat pun. Program ni tak berat pun. Tuan-puan boleh join, sama-sama kita cuba memahami lah apa yang ada dalam simbol-simbol Quran ni. Datangnya daripada mana kan. InsyaAllah, lock masa ni 21 Julai 2022. Program ni percuma saja, tak ada yuran. Percuma je, anda boleh tolong sebar-sebarkan. Tolong sebar-sebarkan dan pastikan anda dah masuk dalam grup Telegram. Itu paling penting lah. Macam mana nak masuk grup Telegram? Tuan-puan tekan di ruangan komen tu. Cuba tengok di ruangan komen tu, ada disediakan link webinar rahsia simbol dalam Quran. Tuan-puan tekan je.
isilah maklumat dalam tu apa yang dia minta. Kemudian waktu kita dah proceed tu kan, kita dah nak hantar maklumat tu, nanti tuan-puan tunggu dalam 3 saat tuan-puan akan dimasukkan secara automatik dalam grup Telegram. Grup Telegram ya, bukan WhatsApp, grup Telegram. Dan sebelum isi tu pastikan tuan-puan dah download lah. Download dulu Telegram. Ya, download dulu Telegram di Play Store untuk Android, dan kalau yang pakai iOS ataupun Apple, dia apa nama dia? Lupa pula. App Store. Okay, App Store. Kalau Android, Play Store, App Store untuk iOS. Itu je. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Hari ni kita habis lewat sikit tuan-puan ni. So, apapun saya mohon maaf ambil masa lebih anda semua. InsyaAllah kita jumpa esok pada hari Jumaat. Alright. Kita tangguhkan dulu pertemuan pada pagi ini dengan doa tilawah dan tasbih kafarah suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله رحمتك من dengan Al-Quran jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat Allah ingatkan kami apa yang terlupa ajarkanlah yang tak diketahui Rizqikan kami membacanya siang dan malam sepanjang siang dan malam jadikan ia hujah kami ya rabbal alamin tasbih kafarah suratul asr subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka bismillahirrahmanirrahim wal asr illa alladhina amanu وتواصل بالصبر صدق الله العظيم baik itu saja tuan-tuan dan puan insyaallah kita jumpa esok saya mohon maaf lah kalau ada salah silap dan tak maaf sekali lagi ambil masa tuan-tuan puan lama sikit hari ni selamat meneruskan aktiviti harian anda. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan di akhir sekali kita berterima kasihlah pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas seluruh nikmat yang telah dikurniakan kepada kita semua. InsyaAllah. Saya undur diri dahulu tuan-puan. Jumpa esok 8:30 pagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu lagu penutup. Siapa yang nak layan boleh layan dulu, siapa yang nak keluar silakan. Okey. Jumpa lagi. Bye bye. Tak
taat padamu. Ampuni.